Eh, anaknya udah mandi, dadinya baru bangun. Aduh, gumoh di bentar lagi. Anaknya bengong, sayang anaknya kebauan deh kayaknya. Aduh, lucu banget. Misi. Oh gitu. Ya rusak dah. Aduh, dulu, dulu. Dia nggak mau. Ibu nggak mau. Tapi ibu udah bayar tadi di depan. Saya gimana nih? Ini ibunya ibu udah bayar, Bu. Ibunya ibu ini dia ibu-ibu punya ibu. Iya. Saya potong dulu ya, Bu. Potong kukunya. Kuku saya yang dipotong, Bu. Tuh, lucu banget buat ke pantai. Mana lagi, Nying? Ini bebek berapa, Mbak? Mohon maaf, Mbak. Banyak banget, guys. Itu buat badan yang kecil-kecil. Duh, guys. Aku lagi pilih-pilih baju nih yang sekiranya aku udah gak muat. Gimana kalau misalkan aku jual? Setuju. Setuju. Jual. Ya, guys, ya. Ini apa lagi? Ya, Allah. Siapa nih coba? Masih pada kurus pada zamannya ini. Akhirnya dus yang di dalam udah berkurang, tinggal segini. Ini 2 hari juga selesai. Ya sehari lah selesai, cuman nggak belum ada yang bantuin. Sebelah sini udah rapi semuanya, udah enak dipandang, udah mantap deh. Ini karpetnya juga bagus banget. Gue beli di Farah Karpet. Ini sebenarnya gue bingung sih, mau ditaruh di lantai apa gue pajang di tembok. Vote dong, bagusan di mana? Si bapak, jam segini masih bersih-bersih aja. Aduh, rajin banget. Udah malam padahal tuh. Mana sih tuh? Baju bagus-bagus diguntingin sama si Krisdiana nih. Ya kan, biar kepake. Tuh. Digunting. Ya Allah. Nah, yuk sekarang kita bisa ke PIM. Go, ke PIM. Gila. Bagus-bagus pada digunting. Dicariin kok orangnya enggak ada, ternyata ada di sini. Ngapain sih, Pak? Kotor. Ya Allah, mentang-mentang enggak ada pegawai. Gak enak kulihatnya. Bentar aja. Ntar aja mandi mendingan ya. Ini mandi. Udah ntar aja, itu gak bakal bersih. Bersih tuh, bersih. Ah, udah lah. Kurin tuh.